Ayah saya seorang Tok Bila. Tapi yang herangnya dia tak terima teguran saya tentang mak dan adik-beradik saya pakai pakaian jarang dan tak tutup aurat. Bagaimana nak lakukan? Bini Tok Bila pakai kain jarang tak tutup aurat, kembang katung bini Tok Bila. Anak Tok Bila pakai luar punggung puing. Tak marah pun tak kata apa padahal Tok Bila. Jawabnya betul lah, Tok Bila bukan makna ulama. Tok Bila bukan makna orang aling. Batu haram kita tanya hukum dengan Tok Bila. Haram kita tanya hukum kepada Tok Imam. Nah, tapi kalau Ratu Khidir jual skring tapi dia alim, ha, boleh bertanya hukum. Nampak? Ha, sebab tu berlaku macam-macam perkara-perkara yang mengaruk dalam keluarga-keluarga orang yang kerja buat ibadat tetapi tidak ada ilmu di sisi syarak. Nak? Ha, sebab tu kena ngaji. Tok Imam kena ngaji, Tok Bila kena ngaji. Nah, ha, siapa pun kita kena mengaji. Ni masalah banyak berlaku. Tok Imam, bini Tok Imam sabik kemar katung mula lihat ada petang-petang akak kain jemurang belakang rumah. Dia cerita tak pergi jauh belakang rumah ni, tahu dah, dah sebelah rumah mu. Wak mak duk ngita kot naku. Faham? Ha. Anak Tok Imam, anak Tok Bila. Nak, ni wala anak ustaz mula lihat ada pakai baju lengan pendek ni. Sok puang, mula lihat ada nu makan sutung celup tepung patah. Nah, ha. Maka sesiapa yang membenarkan anaknya mendedahkan aurat. Nah, aurat ni aurat mughallazah kata setengah ulama. Aurat hak hebat lah. Kalau setakat dak kas token dak masuk lagi. Anak dia dibenar pakai skirt, anak dia bini dia dibenar kemar gantung. Anak dia yang terang-terang dak pakai tudung, tubik. Maka dia dikira dayus. Maka dayus tidak masuk di dalam syurga. Ulama kiyah dengan orang yang membenarkan isterinya berzina, juga orang yang membenarkan isterinya melakukan kemungkaran di depan mata terang-terangan. Orang yang benarkan orang mari ambil anak dia gandong wak situ sini, dia dayus, dayus la tadkhulul jannah. Orang dayus tak masuk syurga. Dan awak gua ni tak ada gua ni dah hayo kita sendiri. Pasang kaset yang biaya dengar. Tak. Ha. Ada belaka rumah hantar kaset. Neh, ha tu cara dia.